Moran's receives. Gomez Hunt. Vega with the spike. Again, with the super massive power spike. Feels pretty much ready. Meski kalah, Mega Latihang Estri sejatinya menampilkan performa yang cukup oke. Di mana hal itu dibuktikannya dengan catatan 20 poin pada pertandingan tersebut. Tak hanya itu saja, Megawati juga menunjukkan spike-spike keras mematikan. Bahkan salah satu spike-nya diakui oleh salah satu pemain andalan Pink Spider sekaligus Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yong-gung. Lantas seperti apa? Dan berikut adalah ulasan selengkapnya. Setelah tampil luar biasa pada putaran kelima dan keenam dengan raihan 7 kemenangan secara beruntun, Respax atau tim yang diperkuat oleh pevoli asal Indonesia Megawati gagal merebut kemenangan pertama di babak semifinal setelah penantian selama 7 tahun. Bermain tanpa sang pilar utama Lee So-young, Daejeon Respax harus mengakui tim tuan rumah Pink Spider dengan skor 3-1. Dan dengan kekalahan tersebut, Respax memperpanjang tren negatif mereka dengan mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan secara beruntun. Sementara itu, meski kalah dalam pertandingan tersebut, Sri Kandi Voli Indonesia Megawati Hang Estri sejatinya menampilkan performa yang cukup menjanjikan. Meski selalu mendapatkan penjagaan yang cukup ketat, namun dirinya menjadi pemain dengan penyumbang poin terbanyak kedua setelah Kia Milana. Total 20 poin berhasil Mega kumpulkan. Tak sampai di situ saja, dengan tambahan 20 poin dalam match terbaru, Mega sampai saat ini masih menjadi pencetak poin terbanyak bagi Daejeon Respax dengan 756 poin dari 36 pertandingan. Once again from the right hand side, the ball. That was a clumsy save. Mega, and that looks pretty pressed. Mega with the back toss. Mega, smash it. And no one can handle that. Round. Ya, meski gagal membawa Respax meraih kemenangan, namun Megawati menampilkan performa yang cukup menjanjikan. Di mana spike-spike kerasnya mampu memporak-porandakan lini pertahanan Pink Spider. Dan hal itu terbukti saat super block para pemain Pink Spider beberapa kali kesulitan menghalau spike mematikan dari Megawati. 2 atau 3 blok sekaligus bahkan mampu dibobol oleh monster volley asal Indonesia tersebut. Meski tahu jika Megawati sangat sulit dihentikan, namun Ratu Volley Korea Selatan masih penasaran ingin menghentikan Megawati 1-1. Akan tetapi usaha dari Ratu Volley Korea, Kim Yong-gung selalu mengalami kegagalan. Spike Megawati tak terhentikan, dan bahkan membuat Ratu Volley Korea kini tak mau lagi menghentikan pemain 24 tahun itu sendirian. Moran's receive, Gomez Hunt, Mega with the spike! Again, with the super massive power spike. Pretty much ready. Sementara itu, keberanian Kim Yong-gung menghadapi Megawati sendirian langsung mendapatkan teguran oleh sang pelatih. Karena pelatih berkepala pelontos itu tahu akan kemampuan luar biasa dari Megatron. Hal itulah yang membuat dirinya marah saat pemainnya mencoba menghentikan Megawati sendirian. Megawati sendiri seperti monster di Liga Voli Korea Selatan. Dia telah menunjukkan kemampuan luar biasanya selama bermain di pentas Liga Voli Korea Selatan. Meski pada akhirnya Pink Spider meraih kemenangan, namun posisi mereka masih belum aman. Respax bisa saja melakukan perubahan yang signifikan pada pertandingan leg kedua nanti.
Apalagi mereka akan bermain di depan supporternya sendiri. Jelas Dejan Respaks akan mendapatkan stamina tambahan. Dan bisa saja anak asuh Ko Hye-jin merebut kemenangan atas Pink Spider dan menjadikan skor agregat menjadi 1-1. Dan jika skor sama kuat, pertandingan akan berlanjut pada leg ketiga, sekaligus menjadi laga penentuan untuk lolos ke babak final V-League musim ini. Dan jadi itulah saat kemampuan Megawati akhirnya diakui legenda voli Korea Kim Yong-kung. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.